ulang tahun PRMN. Selamat ulang tahun yang ketiga buat PRMN. Semoga semakin jaya selalu ke depannya. Bersama bermakna. Selamat hari jadi yang ketiga untuk Pikiran Rakyat Media Network. Sebagai pemain baru dari media digital, dapat terus berinovasi dan berkompetisi dalam pengelolaan media daring, memberikan manfaat nyata sebagai media rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat, akurat, dan terpercaya. PRMN jaya selalu di darat, laut, dan udara. Darat, laut, dan udara. Darat, laut, dan udara. Jaya, jaya, jaya. Happy birthday untuk PRMN yang ketiga. Selamat ulang tahun untuk PRMN yang ketiga. Selamat ulang tahun untuk PRMN yang ketiga. Semoga panjang umur dan semakin bermanfaat untuk banyak orang. Semoga semakin sukses, melakukan yang terbaik, bermanfaat untuk sesama. Semoga kedepannya bisa menjadi media nomor satu, sejahtera, dan sukses selalu. PRMN bersama dan bermakna. PRMN bersama bermakna. PRMN bersama bermakna. Selamat ulang tahun PRMN. Selamat ulang tahun untuk PRMN yang ketiga. Selamat ulang tahun yang ketiga buat PRMN. Selamat ulang tahun yang ketiga untuk PRMN. Semoga semakin jaya selalu ke depannya. Dan semakin sukses menjadi media terpercaya nomor satu di Indonesia. Semoga PRMN bisa menjadi media yang terdepan di Indonesia. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Semoga semakin maju dan sukses. Dan tentu lebih dipercaya oleh masyarakat. Tetap menjadi sigar tengah dan memberitakan berita-berita yang berdasarkan fakta, bertanggung jawab, dan bebas dari hoax. Saya bersyukur menjadi salah satu atau menjadi bagian dari PRMN, dari Pikiran Rakyat Media Network. Dan saya berharap kedepannya semakin banyak konten kreator berbakat dan juga berpotensi yang ikut bergabung di PRMN. Semoga di hari jadi yang ketiga ini PRMN dapat terus konsisten menjaga independensi terkait pemberitaan dan tetap menyuarakan kebenaran. Jaya terus PRMN. Jalan-jalan ke Braga. Cakep. Mau beli piyama malah dapat mukena. Cakep. Selamat ulang tahun PRMN yang ketiga. Cakep. Semoga makin jaya bersama bermakna. Halo Sobat PR, saya Masih Putri. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk PRMN yang ketiga. Semoga PRMN bisa terus memberikan kontribusi lebih banyak lagi untuk masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pemberitaan secara online. PRMN bersama bermakna. Selamat ulang tahun Pikiran Rakyat Media Network yang ketiga. Semoga iklannya semakin banyak. Semoga selalu jadi yang terbaik. Semoga semakin viral. Semoga berita anti hoax. Semoga semakin jaya. Semoga go internasional. Semoga konten-kontennya semakin berkualitas. Dan semoga tetap eksis. PRMN bersama bermakna. Selamat ulang tahun yang ketiga buat PRMN. Semoga sukses dan tetap jaya. Selamat ulang tahun buat PRMN yang ketiga tahun. Semoga semakin jaya selalu, semakin sukses. PRMN bersama bermakna. Wilujeng Milangkala, Kanggo Pikiran Rakyat Media Network yang ketiga. Semoga sukses selalu dan semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Pikiran Rakyat Media Network yang ketiga. Semoga menjadi media nasional yang terbaik, menjadi media nasional kesayangan masyarakat Indonesia. Bersama bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan ingin memberikan ucapan selamat ulang tahun. Selamat hari jadi ketiga untuk PRMN. Semoga Pikiran Rakyat tetap menjadi sebuah media yang sangat memberikan kontribusi bagi masyarakat. Saya bangga dengan Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat adalah media asli Bandung yang mengindonesia. Terus konsisten menginformasikan fakta dan mampu mengedukasi masyarakat. Semoga Pikiran Rakyat dengan para jurnalisnya tidak ada istilah lelah, terus diberikan kekuatan oleh Yang Maha Kuasa.
semoga dapat menjadi media berjejaring yang selalu hadir untuk Indonesia. Bersama Pikiran Rakyat Media Network, semakin bermakna. Semoga usia yang ketiga, Pikiran Rakyat Media Network mampu memberikan informasi secara cepat, aktual, dan terpercaya. Semoga dapat menjadi media berjejaring yang selalu hadir untuk masyarakat Indonesia. Semoga selalu menjadi media terdepan untuk menyuarakan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Semoga, khususnya untuk warga Kabupaten Bandung Barat, PRMN bisa terus berpartisipasi untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan tentu saja jauh daripada berita-berita hoax. Sekali lagi, sukses selalu untuk PRMN. Bersama, kita akan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.